Kami pun dah selesai dah urusan dekat JT. So kami ke encourage, so aku nak kongsikan video macam mana aktiviti kami turunkan anchor di kapal. Okay, jom saksikan sampai habis video ni, insyaAllah. Sekarang ni abang ada bosan dengan ni, abang ni OS lah ataupun AP lah, korang kata lah. Okay, sekeliling anchor aku show kan korang. Kawasan Labuan lah, tengah tunggu mana tempat nak jatuhkan anchor itu sauh. Cuaca panas lah hari ni. Sekarang jam 2 lah, seperti aku katakan tadi, jam 2 kami akan ke anchorage. Kita kata standby. Aliyah, bosan orang lama. Kita lihat bagaimana dia berfungsi dan bagaimana dia tunjukkan aksi yang menarik. Okey, kami dah dapat arahan dah. Jom kita saksikan bagaimana mereka turunkan sauh. Tak sempat aku nak cakap, kali bosan je pam turun bawah habis. Tak menyempat Dan. Yang kontrol ni bosan lah. Thank you.
hati. Okey, dah pun selesai. Apa nama kapal kami jatuh ke anchor, jatuh ke sauh dekat kawasan Anchorage Labuan ni. Jom aku show kan korang sekeliling Anchorage pula. Kami ada masa lagi 3 hari kat anchor ni sebelum kami akan ke lokasi seterusnya lah, dekat Kota Kinabalu. Kami akan singgah Kota Kinabalu terlebih dahulu. Tak tahu apa lama kat sana, dan akan mulakan projek yang seperti aku katakan lah, selama sebulan dan ada passenger. Okay, itu sahaja lah. Tak, kongsikan kau untuk tengah hari ni, petang ni lah. Okay, dah selesai dah anchor. Ini ada aktiviti lain. Ha, ni seorang lagi AB je lambat. Je lambat naik. Dia marah aku sebab aku tak masukkan gambar dia dalam video. Okay? AB DBO. Okay, aku nak share dengan korang keadaan anchor. Rantai anchor daripada bawah. Aku masuk kat bawah ni. Kamera, kejap. Okey, tak tahu lah korang nampak ke tak rantai anchor kat bawah tu yang aku ambil tadi. Okey, tu je lah untuk hari ni. Terima kasih geng-geng deck ni, kru deck eh. Nanti sorang-sorang aku akan interview eh. Okey. Yang tadi depan tu bosan. Okey, selamat-selamat. Jom. Masa untuk aku rehat. Nanti petang nak masak lain pula. Sekejap, aku kena langkah kawasan ni. Okey, apa-apa pun terima kasih menonton sampai habis video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.